Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa stanna bi sunnatihi laymiddin amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan pengurusi ahli yang terkuasa, imam-imam ahli yang terkuasa masjid Al-Fathul Mubin, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang kita sentiasa diminta supaya berada dalam majlis ilmu, mengulang kaji, mengingat balik, mengaji hak mana kita tak tahu lagi. Itu di antara arahan-arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dijanjikan pahala dan kelebihan yang begitu besar. Jadi para jemaah sekalian, bila kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya duduk dalam majlis ilmu, tujuan apa? Kita kena tengok juga tujuan menuntut ilmu. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa dia berjalan menuntut ilmu? Ulama hadis kata berjalan sungguh. Zaman dulu orang pikul berah pergi cari ilmu. Betul tak? Ana ingat ustaz hak lama-lama tahun 60-an dulu mengaji pondok. Dia kata kita suka berah. Nak pikul banyak tak larat. Suka berah, hak boleh pikul sekadar seminggu ke dua minggu duduk pondok, habis balik pula ambil. Mana orang dulu berjalan sungguh pergi cari ilmu. Zaman kita hari ni berjalan dekat-dekat. Jauh sikit, jauh teh. Walah hanya ada kereta lagi, motosikal lagi. Ataupun ilmu mari ke rumah kita, merayap masuk ke rumah kita melalui alam, dia panggil alam maya. Dulu alam ni dua ya, alam barzah dengan alam nyata ni. Lama kita dekat nak kiamat ni tambah satu lagi alam maya ni panggil. Alam maya ni tak tahu tuai duduk mana. Tapi jumpa situ. Ini di antara. Jadi para jemaah sekalian, kewajipan kita menuntut ilmu ini sangat besar. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan kita menuntut ilmu, Allah nak mempermudahkan jalan nak pergi ke syurga. Sebab apa jalan ke syurga ni kena ikut ilmu? Jawab dia mudah ya tuan-tuan, hak kita nak suruh nampak. Kita ni selalu beli alat-alat elektrik. Beli tak beli? Buka-buka kotak ada buku. Cara-cara nak apa ni? Nak buka mana, nak tutup mana, nak kuat mana? Nak pecek mana hak ni? Salah pecek kan mati tu lah, tak ada orang panggil, tak ada guna lagi, punah dah. Sama juga kita dalam perjalanan kita yang sangat jauh. Bagaimana perjalanan itu supaya kita sampai kepada matlamat yang kita nak pergi, tempat yang kita nak pergi dengan cara yang selamat dan cara yang lebih mudah. Maka tidak ada cara lain, para ulama mengatakan, iaitulah dengan cara kita mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selawat banyak sebut ya jangan yang bernama Nabi selawat. Sebab apa? Di antara tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitulah bila ingat sebut nama dia kita selawat.
Orang yang sebut nama Nabi tak selawat itu dia panggil orang yang tak apa ingat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah Allah SWT beri kepada kita lorong-lorong nak pergi ke syurga itu tidaklah payah. Tapi dengan syarat kena cara yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah di dalam perbincangan ringkas kita pada malam ni, oleh kerana Tuan Pengerusi buka sesi tanya jawab, jadi anak akan ceramah sekejap ya. Kemudian tuan-tuan bolehlah, dua soalan ada dah sini. Kemudian mungkin ada lagi soalan-soalan lain yang kita boleh berbincang. Sebab kalau cakap satu hala je, mungkin tak sampai kepada apa yang tuan-tuan nak. Jadi sekarang ni boleh mikir dah. Anggapa dia hak dalam kepala kita, hak kita duduk mikir, tak jawab, boleh jawab ke tak boleh jawab tak? Jadi elok kita selesaikan masalah, lebih baik daripada kita duduk dengar cerita yang tak ada kaitan dengan, tak yang jauh daripada kita. Semua ilmu yang kita sebut ni ada kaitan dengan kita, tapi ada kalanya kaitan dipanggil mubasyir. Makna kaitan yang sangat dekat sebab kita nak tahu jawapan. Kita nak tahu jawapan. Alhamdulillah. Jadi dalam perbincangan ini para jemaah, hak mana ada Quran boleh buka surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 89. Surah Asy-Syu'ara ayat 89 iaitulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, doa dia minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya selamatkan dia, supaya Allah SWT selamatkan dia daripada dimalukan di hadapan kelayak ramai pada hari kiamat. Tengok ayat 89 dan sebelum daripada dialah, kita tak boleh mula tengah jalan kata orang. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di antara Nabi yang rapat dengan kita. Betul tak? Nabi Ibrahim rapat dengan kita. Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, millata abikum Ibrahim, agama datuk nenek kamu Nabi Ibrahim. Bila kita rasa rapat dengan Nabi Ibrahim ni, bila? Kena jawab malam ni, dia panggil sesi tanya jawab. Kalau orang tanya kena jawab, kalau tak tanya pun boleh tanya. Ya? Pergi haji? Oh, betul. Pergi haji? Pergi haji rapat setara mana kita Nabi Ibrahim? Boleh katakan kebanyakan kerja haji Ibrahim. Betul tak? Dia mari bina Kaabah dengan anak dia Ismail. Kemudian sudah kita tawaf dekat Kaabah, kita pergi pula tempat sa'i. Sa'i itu kisah dia mari mana? Mari daripada Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim, berlari mencari air untuk dia dengan anak dia. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kita pergi ke Arafah, pergi ke Mina, pergi. Artinya manasik haji rapat kita dengan Nabi Ibrahim. Hak tu hak jauh, hak dekat sikit. Bila kita rapat dengan Nabi Ibrahim? Ya? Hak dekatnya kita, tak usah jauh. Alhamdulillah. Setiap kali kita salat, nama Ibrahim diangkat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali kama sallaita ala Ibrahim. Masya-Allah tabarakallah. Hari-hari kita sebut nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim di antara nabi yang sangat lembut orangnya. Sangat lembut, dan Al-Quran merakamkan banyak doa-doa Nabi Ibrahim yang kita kena belajar hari ini. Banyak doa Nabi Ibrahim kita kena belajar. Dan bila kita teringat kepada keluarga kita, kita kena doa lah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Tanda tuan-tuan, doa-doa ni kena tanda. Biar jadi bacaan kita hari-hari, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ya Allah, jadi aku ni orang yang mendirikan salat dan zuriat aku. Ibrahim diajar kepada kita sentiasa sebut nama keluarga anak-beranak. Hari ni kita rasa bimbang. Tengok kepada fenomena serangan pemikiran yang kita akan sebut nanti sangat kuat. Kuat atau tak kuat?
Kalau dulu anak kita tak berkawan dengan orang, kita rasa selamat. Sekarang ni tak payah pergi berkawan dengan orang, duduk rumah kita pun tak selamat. Sebab kawan mari ke rumah, mari ikut mana? Mari ikut muka buku lah, macam-macam muka mari lah. Dan pemikiran-pemikiran yang tidak terkawal ini sangat bahaya. Maka Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam ajar kepada kita doa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunan aku, anak beranak aku daripada menyembah berhala. Kena sebut doa ni tuan-tuan. Kita kata berhala ni bukan setakat pergi sembah. Berhala hok. Hok banyak, macam-macam jenis berhala ada kan? Ada hok panggil banyak, ada hok sebut kau marah orang lain pula. Dia kata duk kacau agama dia. Tak. Di saat kita toleransi dalam agama masing-masing ni, kita usah duduk hina agama orang. Kita kena ingat berhala tu semua perbuatan yang boleh mengundang kepada syirik kepada Allah Ta'ala, maka itu dianggap taghut. Dalam Quran Tuhan kata at-taghut kan, ani'budullah ani'budullah wajtanibu taghut. Itu dakwah nabi-nabi alaihi wassalatu wasalam, hendaklah kamu sembah Allah Ta'ala dan jauhkan diri daripada taghut. Taghut itu masuklah kau, berhala masuk, syaitan masuk, ahli-ahli sihir masuk, taghut itu dia panggil tawari. Jadi Nabi Ibrahim ajak kepada kita doa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ambil ayat Quran ni baca. Kita baca tu kita ingat untuk kita dan zuriat kita, anak cucu. Tak kira lah cucu duduk mana. Duduk luar negara, dalam negara. Duduk di sekolah Melayu, sekolah orang putih, sekolah Cina, yang pentingnya kawalan. Akidah itu sangat sangat penting di saat kita tak tahu apa sekarang. Sekarang ni boleh katakan masyarakat kadang-kadang keliru ataupun tak tahu apa. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu di manakah kita nak pergi. Kenapa tak tahu nak pergi? Sebab terlalu banyaknya cabaran. Baik, sampai kepada doa Nabi Ibrahim dalam ayat yang ke yang kita nak baca ni, surah Asy-Syu'ara. Ibrahim kata apa? Tengok ayat di awal muka surat Quran tu, muka surat 370 kan. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minad dallin wa la tukhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Tengok doa Nabi Ibrahim. Dia kata waj'al lisana sidqin fil akhirin. Jadi aku ni lidah yang benar. Sampai bila-bila apa dia lidah benar. Hari ini di zaman kita hari ini satu fenomena tidak jadi masalah. Kita kalau kita bercakap tak betul pun tak apa. Janji orang tak betul pun jadi tidak salah. Ini dia panggil, maka sangat-sangat penting doa ni supaya Allah Ta'ala jadikan kita lidah kita benar, cakap benar. Jangan biarlah apa orang nak kata pun kita tak akan bercakap bohong. Waj'alni min warasati jannatin na'im, jadikan aku ni orang yang mewarisi syurga an-na'im, maknanya ahli syurga, orang yang layak ke syurga. Waghfir li abi innahu kana minad dalin, ampunilah dosa ayah aku, dia dalam keadaan sesat. Ibrahim kata doa yang kita nak betul-betul ni, wala tukhzini yawma yub'asun. Ya Allah, jangan engkau hina aku pada hari dibangkitkan. Jangan hina aku pada hari dibangkitkan. Bilakah manusia ni akan rasa hina? Allahu Akbar. Kita duduk atas dunia ni kita tak rasa hina. Ahli maksiat dia bangga dengan maksiat dia. Sebab ada kawan-kawan maksiat. Betul tak? Kita ahli masjid dengan Allah berasak sakit hati. Hei. Ada dalam kapur kita ni orang tak solat ni. Ada dalam kapur kita ni orang berjudi. Contohnya lah. Ada dalam kapur kita ni orang buat maksiat. Kita ada masjid ni sakit hati. Geng-geng dia suka hilang. Tak ada masalah apa-apa. Tok lebar tu sesuka apa. Tak? Tanya ajak makan. Berjujuk mari. Nyebuyat tu kita.
Senyap buat kita AJK masjid pun kadang-kadang. Allahu akbar. Tak kata apa. Ingat mok lah. Jangan bersapa orang bacuh kita-kita mok. Mana kita bukan suruh putus hubungan dengan ahli-ahli qaryah, tapi biarlah dakwah kita tu sampai. Maknanya wala tukhzini yaum yum'asun. Ibrahim berdoa, ya Allah jangan kau hina aku pada hari dibangkitkan. Kita yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita yakin kau tak yakin kita akan dibangkitkan? Yakin. Hari ini para jemaah sekalian, nana duk perhati tengok, masyarakat kita ni suka kalau kita buka tajuk perbincangan tentang tanda-tanda kiamat. Oh minat. Dalilnya cuba buka dalam YouTube tengok, bak, bila cakap bak kiamat, dia punya orang tengok tu ramah. Tetapi bila kita bincang, tanya balik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah yakin kiamat akan berlaku, apakah persiapan kita untuk menghadapi kiamat? Jawabnya senyap, tak jawab belaka. Betul tak? Saya ada ustaz, semaya tak tinggal. Allahu Akbar, baca Quran tu adalah juga. Jadi hok ada tu alhamdulillah. Kita bimbangnya hok tak ada ni, tak ada. Masjid pijak sembang sekali seminggu je siapa? Kan? Quran juga tak jumpa. Tunggu boleh puasa pula. Dia dua tempat orang buka Quran. Sama ada bulan Ramadan ataupun bila ada kematian. Dua tempat. Bila ada orang mati menyasar tu. Anda ingat satu kes. Cerita sungguh ni tapi anda terlupa tahun berapa. Kebetulan ada keluarga ni mati. Jadi biasalah orang kapur ni bila mari kat mana Quran-Qurannya. Sambil-sambil duduk pada duduk buat saja baik aku baca Quran. Suami isteri ni malu muka kau kan berkelahi dapur. Mana Qurannya? Ada. Duh mana ada? Mana? Duk balah. Aku rasa ada. Hak ni kata tak ada. Dua orang suami isteri siapa orang lain mari biarlah dah tak ada kan. Masa tu tak ada lagi orang baca Quran dengan handphone ni. Kan? Dah tak ada, tak ada sudah lah pelik apanya. Nak ngaku tak ada malu. Tak pernah sabar aku mah orang Islam tak ada Quran. Tak pernah sabar. Tapi duk balah dapur akhir kali waris kata gini lah. Mayak duk luar atau sedup gagal. Dah tak ada, ayat tak ada sudah. Dah kita tak baca nak ngaku apa ada. Tuan-tuan kena ingat. Dalam rumah dia Quran pun tidak ada. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita kata nak. Maka wala tukhzini yaum yu'atun, ya Allah jangan engkau hina aku, jangan engkau malukan aku pada hari dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu doa siapa? Doa Nabi Ibrahim. Kita tak nak berdoakan dengan doa ni. Sangat berhajat kita kepada doa ni para jemaah sekalian. Tanda ayat 87 surah Syuara ni, ya kita dah kita masuk dalam doa-doa kita tu rabbighfirli wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan engkau bangkit aku dalam keadaan aku dihina di hadapan Allah. Nabi Ibrahim AS, nak cerita Nabi Ibrahim kan tak masuk tajuk ni. Allah SWT tak kabulkan doa Nabi Ibrahim AS, maka disembunyikan rahsia ayah dia esok pada hari kiamat esok. Masya Allah, tabarakallah. Panjanglah dalam hadis yang sahih. Tuan-tuan tengok dalam rakam yang kita, dia panggil kisah gaib daripada Nabi SAW. Kisah gaib mana benda yang akan berlaku yang telah dicerita oleh Rasulullah melalui wahyu. Baiklah. Bila ke hari dibangkit itu, Allah kata yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak bermanfaat harta benda dan anak bini. Macam mana tak bermanfaat harta? Macam mana tidak bermanfaat anak-anak? Jawabnya, kalau harta kita tu kita sudah simpan untuk kita, maka bermanfaatlah dia pada hari kiamat. Hari ni harta kita kita simpan untuk orang ke untuk kita? Untuk orang. Nah, tahu belaka tak apa. Budak-budak sekarang kata tahu tak apa dia kata. Nah, takut tak tahu. Mana untuk orang? Nama saya, rumah nama saya, kereta nama saya, kebun getah nama saya, berapa lagi? Motorbook nama saya. Nama saya. Kalau orang kata kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, harta tu jadi hak siapa? Hak saya lagi? Lah, tak ada lagi hak saya. Hak saya sudah berakhir dengan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ibrahim kata pada hari tak ada faedah dah. Harta benda tak ada, tak ada, tidak ada faedah pada masa tu. Anak-anak hak ada sekalipun tidak memberi masing-masing bawa diri lari-lari mu aku.
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Maka di sinilah para jemaah sekalian, yang kita nak bincang di sini, dia kata tentang hati yang sejahtera tu, apa makna hati sejahtera. Tanda betul-betul, yang ada kertas tulis, yang tak ada kertas tu dengar baik-baik. Hati manusia ni tamrat, sakit sebagaimana sakitnya tubuh kita. Maka di sini kalau tuan-tuan baca dalam kitab tasawuf yang kita duk ngaji tu, kitab penawar bagi hati, kan? Penawar bagi hati belajar. Si Hamrul Qadir kata, apa dia maksud hati tu maksudnya? Apa dia? Kolbun. Kalau kata kolbun tu hati, hati yang gambar luf yang budak-budak lukis tu, tak betul. Hak tu nama kabidun, bahasa Arab. Kolbun tu gambar dia macam jantung pisang yang duk pung darah tu. Orang kita duk takut hari ni kan. Habis pakat makan ubat belakang. Orang jual lah ubat berapa pun, bawang putih ke bawang putih lah. Asalkan kolesterol tak kacau hati. Betul tak? Pasal apa tu? Maka kata di ahli fikir mengatakan bahawa berbeza di antara sakit hati dengan hati sakit. Malam ni kita nak dengar jawapan. Siapa dia boleh bagi jawapan? Ada hadiah ke tak ada hadiah, kita tengok keadaan dulu. Tak boleh nak janji. Jangan mudah-mudah janji kalau tak boleh tunai. Dan. Siapa dia boleh tanya, boleh bak nyatakan perbezaan antara sakit hati dengan hati sakit? Cepat. Hadiah tak banyak ni. Bismillah. Bagaimana? Kita start ni dulu. Hati sakit dengan sakit hati. Kata ya tak apa, tak kena pula lingkung apa kalau tak betul. Kalau betul boleh hadiah. Tak betul tak kena denda. Bismillah. Mana? Jawab angkat tangan kita baru boleh hadiah mana sana? Sakit hati? Tak kena. Sakit hati dengan kerana pergi perangai orang, tak? Itu hati sakit hati. Kalau hati sakit, kau bawa hospital. Baik, itu perbezaan anda. Maknanya sakit, orang kata sakit hati aku. Dia sakit hati maknanya kita perasaan kita kepada orang itu tak apa boleh, itu sakit hati. Kalau hati sakit, sama ada kita bawa ke hospital kerana dia ada bermasalah, itu jelas. Bawa je pada doktor tengok-tengok, oh Masya Allah, hati awak ni ada masalah, kan? Sama ada di atas ke IGN atau atas mana-mana. Tetapi ada satu lagi yang kita tak terasa sakit. Ini dia panggil masalah besar duduk di sini, iaitulah hati sakit. Allah Ta'ala gambar dalam Quran di awal surah Al-Baqarah. Coba baca awal surah Al-Baqarah. Lepas pada innal ladzi apa ni? Zalikal kitabu fi qulubihim. Itu dia panggil hati sakit, tapi tuan dia tak rasa sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati dia ada sakit, ada penyakit, tapi dia tak terasa. Allah tambahkan lagi perasaan sakit hati. Maka di sinilah para ulama mengatakan hati sakit secara fizikal itu kita boleh bawa pergi ke hospital. Pergi cari doktor, insya-Allah. Ada ubat-ubat yang boleh diberi. Tetapi yang kita bimbang, yang kita takutnya sakit hati yang berbentuk penyakit-penyakit dalaman. Dia panggil penyakit hasad, penyakit riak, penyakit syirik, penyakit ini dipanggil penyakit hati. Maka disitulah para ulama telah membahagikan penyakit hati itu ada dua jenis. Tanda tuan-tuan, yang pertama dia panggil penyakit hati disebabkan oleh syahwat, gangguan syahwat. Kita ni ada tak, masing-masing ada ke syahwat, keinginan ni, maka itu dia panggil penyakit dalaman kita juga. Satu lagi dia panggil penyakit syubhat. Tulis molek.
nak tanya lepas ni. Berapa jenis penyakit yang melanda hati? Dua jenis. Yang pertama dia panggil penyakit syahwat. Inilah hok makan tok kenyang hok pasal jenis nak tomok masa jenis apa dia ni, itu dia panggil penyakit syahwat. Suka pada maksiat, suka kepada hiburan yang melalaikan, itu semua tu syahwat lah kata. Zuzina linnasi hubbu syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khairil musaw. Allah sebut dalam Quran, manusia ni dihiaskan dalam hati manusia ni suka kepada perhiasan. Dengan orang perempuan, anak-anaknya, harta benda emas perak, itu dia panggil penyakit syahwat. Mana penyakit syahwat ni kalau kita jaga betul-betul, insya-Allah selamat, tidak jadi masalah. Tetapi satu lagi penyakit dia panggil penyakit syubhat. Apa makna syubhat? Syubhat ni penyakit keraguan. Contoh yang paling besar itu yang sebut dalam Quran dalam kisah munafikin tadi. Fi qulubihim maradun, dalam hati dia ada penyakit. Apa dia penyakit dia? Ragu terhadap yakin mereka kepada agama Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil kepala besar dianya munafik, na'uzubillah. Kalau kita nak dalam kelompok kita lah, kalau dalam kelompok luar, hok kafir lah hok paling besar sekalinya. Nah, tapi dalam kelompok yang menamakan dirinya orang Islam, tapi sebenarnya dia bukan Islam, iaitulah munafik. Munafik i'tiqad. Tanda tuan-tuan, munafik ada dua jenis pula. Satu dia panggil munafik amali, satu lagi munafik i'tiqadi. Munafik amali seperti hak Nabi kita sebut, iza haddasa kazaba, bila dia bercakap bohong, bila berjanji tak tunai, bila diberi amanah khianat, itu dia panggil penyakit munafik amali. Dia ni dosa lah perbuatan tu, tapi dia tidak kafir. Satu lagi penyakit dia penyakit munafik i'tiqadi, dalam hati dia penyakit yang sangat berat, dia tak percaya kepada Allah, cuma yaqulu nabi afwalihim ma laysa fi qulubihim, kata dengan lidah, dalam hati tak ada beriman. Ini yang kita takut. Maka penyakit syahwat, penyakit syubhat, ini dua penyakit ini kita kena ubati dua-dua sekali. Penyakit syahwat mari daripada mana? Tanda tuan-tuan, di dalam kitab penawar bagi hati, ana bagi contoh yang mudah sekali supaya tuan-tuan boleh rojok balik. Kitab penawar bagi hati ni jarang orang tak belajar di masjid, betul tak? Di masjid kita ni berapa kali khatam dah ni, mana-mana masjid pun penawar hati, gilah seluruh Malaysia adalah kau orang baca. Dalam kitab penawar bagi hati menyatakan di antara penyakit-penyakit yang berbahaya itu, iaitulah tujuh anggota kita ni. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, faraj, ini benar-benar belakang. Jadi penyakit yang mari daripada anggota ini tidak terkawal. Dia mula dengan mana? Mula dengan mata. Dia panggil an-nazar. Nak tengok, lepas pada tengok masuk dalam hati. Bila masuk hati dia mikir, ini di akhir sekali dia akan terjebak dengan benda-benda mungkar, sama ada benda-benda yang terlibat dengan fahishah seperti terlibat dengan zina wal iazubillah, ataupun terlibat dengan benda-benda yang mungkar yang lain, curi bagi orang ke, menipu orang, itu dalam bab harta. Di dalam bab-bab lain dia akan pergi kepada sakit hati kepada orang. Kerana sakit hati maka kita sanggup buat apa saja. Bila sakit hati kita akan sanggup buat apa saja. Kerana itulah hari ni, kalau tuan-tuan tengok dalam dunia hari ni, orang tak takut dah, tak ingat kepada Allah Ta'ala ketika nak buat fitnah. Ingat ke tak ingat? Tak ingat dah. Munggu bagi ujung jari belakang, berasa nak kata ke dia ni sikit sedar pukul 2:30 pagi, perak tulis. Tulis kata-kata huduh, lepas lagi. Hok juru sikit, lagu lain. Dia ambil gambar kawan tu, duduk mana-mana, dia letak di Facebook, dia tulis bawah, biar gambar berbicara. Hok je bawah ni kat Masya Allahnya katak pukul tu. Saya pok terajar ada belakang. Kita buka pintu fitnah itu tuan-tuan, orang syek, orang duduk pukul di bawah, mak bermakna yang buka kunci itu kena. Na'uzubillah. Kalau benda tu fitnah lah. Kalau kita bongkar benda-benda sungguh berlaku hakiki, tak? Boleh jadi itu satu pembongkaran yang perlu diketahui oleh orang, boleh jadi kita tidak jadi masalah.
Ni tak ada gapo-gapo, pakai petok gambar, biar gambar berbicara, orang pun pakai hura di bawah. Nauzubillah. Maka para jemaah sekalian ingat, penyakit-penyakit ini ada dua masalah besar. Penyakit hati, penyakit syahwat ni ada dua masalah besar. Yang pertama sekali dia panggil penyakit yang terlibat dengan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, takut kita. Kita di tengah ibadat, lak mari dalam hati perasaan riak. Gimana ibadat kita? Hancur dia punya pahala, hilang. Hai, buka. Ataupun hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita sama-sama manusia, tengok orang tu masya-Allah tabarakallah. Nah, boleh kerja ke, naik pangkat ke, boleh apa ni, anak dia ramai ke, harta dia banyak, mula lagi tu sakit hati. Bila sakit hati juga tulis macam-macam fitnah pada orang tu, kata orang ni. Weh, waktu nak kata tu seolah-olah kita tak belajar dah sifat-sifat Allah Taala. Ni kalau kita tanya seorang-seorang orang duk mengaji akidah di kawasan kita ni, sifat 20 ingat ke tak ingat? Sifat 20 ingat ke tak? Eh, ingat 20. Ha, ingat 20. Kalau suruh bilik satu-satu agak-agak boleh lagi ke tak boleh lagi? Kena pergi pasti mula. Supaya kita tak malu tuan-tuan, balik ni cari cucu mari. Tok ayah beli coklat kamu. Ajar aku balik. Ha. Sifat-sifat Allah Taala, nama nabi, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan nama-nama malaikat, kita mengaji betul-betul dengan anak cucu kita. Ulang kaji balik. Jadi bila kita belajar sifat Allah Azza wa Jalla, pada saat itu para jemaah sekalian, kita akan ingat bahawa Allah Taala itu Maha mendengar, Allah Taala Maha melihat, Allah Taala Maha mengetahui. Kalau salah nak ambil bagi orang apa, Tuhan tahu. Hai, payah luluh lah tenda ni. Kita bayar rasuah sekali. Nah. Berasa nak bagi rasuah 5000, Allah Taala mengetahui ke tidak? Oh, Allah tutup sapu balik. Astagfirullahalazim. Nah. Waktu kita nak tulis tuduhan kepada orang, nak kata uduh kepada orang, Allah Taala mendengar ke tidak? Tak buat. Tapi kalau kita kata, oh saya nak akidah mantap, tapi waktu nak bercakap, nak pukul orang okay, tu relax, ya pukul. Ha, kata kita kata tak mantap lagi tu setakat tu. Tidak ada kepahaman yang jelas pada kita. Sebab apa? Sebab kita masih lagi dalam terumbang ambing. Kita tidak tahu kita duduk di mana sebenarnya. Nah, ini penyakit marad, penyakit syahwat, hub-hubu zuhur. Kan dalam, ada 10 penyakit yang disebut dalam kitab kita tu. Suka bangga diri, takabur, riak. Maknanya dia kita kena bagi dua. Satu penyakit khas untuk Allah Azza wa Jalla, seperti riak nak tunjuk korang, takabur, dan penyakit-penyakit lain lagi, hasad dan sebagainya, itu penyakit di antara kita dengan manusia. Jadi dua-dua penyakit ini mesti kita jauhkan diri, hindarkan diri daripadanya. Kemudian jenis yang kedua daripada penyakit ini, nama dia penyakit syubhat. Apa makna penyakit syubhat? Iaitulah penyakit kesamaran ataupun keraguan. Maka para ulama mengatakan contoh yang paling besar sekali, fi qulubihim maradun, iaitulah ini terkena kepada munafik. Dan golongan-golongan lain. Hari ini tuan-tuan, para jemaah sekalian, jangan duk kira ai munafik saja lah. Ni kumpulan-kumpulan yang baru timbul hari ini. Nama dia geng-geng liberal. Liberal ni dia nak suruh agama tu jadi macam hak dia nak. Agama seperti kita nak. Saya tak bertuduh pun, saya orang Islam, apa salah awak? Oha. Ini ke hak kebebasan individu. Dia panggil hurriyah. Semua ni slogan-slogan yang telah dicampur oleh iblis ke dalam hati manusia. Bila penyakit syubhat ini masuk dalam hati, itu sangat bahaya. Kerana itulah dalam ilmu maqasid. Hari ni saya nak ceramah sikit ilmu maqasid syarak. Lah. Pasal lah, orang suka bercakap tentang apa-apa benda maqasid syariah. Tahu kau berapa dia maqasid? Eh? Kau tahu lah kau bagi tu ya. Baru ni kita buat seminar besar di Kota Baru ni, tajuk dia maqasidus syariah, dianjur oleh pihak Qiyas. Tujuannya nak menyedarkan masyarakat. Maqasid syariah tu maknanya objektif syarak. Allah Subhanahu wa taala turunkan syariah ini untuk menjaga beberapa perkara. Nak jaga nyawa, Allah taala nak jaga nyawa, maka diharamkan pembunuhan. Tak boleh bunuh orang. Kalau bunuh orang senang-senang, tak ada. Dan perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya pembunuhan, tak boleh. Itu yang panggil maqasid. Yang kedua, nak jaga agama. Kan? Bila nak jaga agama,
maka kita mesti skat segala orang-orang perbuatan orang-orang yang bukan Islam yang cuba menghina agama kita. Satu. Dan juga cubaan. Sama ada daripada Yahudi ke, Nasara ke, apa-apa Majusi ke, yang cuba nak memesongkan kepahaman agama, itu pun kena skat. Ataupun kumpulan yang ketiga yang cuba nak masukkan dalam agama ini benda-benda yang asing daripada Islam. Sebagaimana yang telah dibuat oleh Abdullah bin Sabak. Tuan-tuan kena kenal nama ni. Abdullah bin Sabak ni orang Yahudi yang menyamar masuk Islam. Dialah yang duk laga-lagakan orang sehingga timbulnya kumpulan Syiah yang memuja-muja Sayyidina Ali dan keluarga dia, menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan umat. Nah, kita kena tengok. Jadi ini permainan-permainan yang digunakan. Maka di zaman kita ini orang tak kenal dah nama-nama hok lama-lama Khawarij, berapa dia lagi Mu'tazilah tak kenal, tapi mereka ada kumpulan-kumpulan apa ni liberal ataupun kumpulan pemikir-pemikir intelek-intelek yang nak gunakan keintelekan mereka itu untuk nak menafsirkan agama mengikut selera dia. Itu bahaya. Maka maqasid syar'i ini tidak membenarkan kita mesti menyekat benda-benda yang boleh masuk dalam telinga manusia, ajaran-ajaran yang tak betul, ajaran yang tidak benar kena masuk. Allahu Akbar. Hari ini kalau kita nak tengok memang sangat berbahaya. Sebab apa? Sebab dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir ketika membincangkan tentang bahaya telinga, dia kata mana bahaya yang masuk melalui telinga dengan yang masuk melalui mulut, mana bahaya? Hah? Dua-dua tu bahaya, tapi yang lebih berbahaya dia kata masuk dalam telinga. Hak masuk dalam mulut, wah, benda-benda yang kita makan yang berzak, yang lazat, yang sedap, kita kata alhamdulillah lazat, betul tak? Tapi kalau salah masuk benda wasi, apa nak buat? Ataupun makan hak benda belaga, dia panggil accident dalam perut, betul tak? Minum tuak dengan wah lanah, contohnya. Ada orang cerita kata tak boleh, orang dah, orang lain makan sedap-sedap ya, jawabnya sakit perut lagi tanya, kan? Maknanya bila sakit perut, 3 hari lepas pada cuci, bersih dia punya perut, sihat balik. Kata Syekh Abdul Qadir, yang masuk dalam telinga, dia tak akan keluar lagi. Betul tak? Ada ke tidak tuan-tuan ataupun puan-puan, ingat, 20 tahun ataupun 30 tahun dulu, ada orang kata tak molek kita. Ada ke tak ada? Ada? Ingat tak? Ingat lagi ke ada hari ni? Kau tak ingat dah? Apa yang ingat? Eh? Kenapa tak buang dia macam kita salah makan nasi basi tadi? Nasi basi 3 hari seminggu duduk hospital habis sama-sama. Tapi hok masuk dalam telinga, pula dia tak akan keluar-keluar lagi. Maka itu dia panggil satu perkara yang cukup berbahaya apabila masuk dalam telinga kita ni maklumat-maklumat yang salah. Bila masuk maklumat salah, kita duduk pergi hatu. Nah, ini jangan berbahaya. Jadi dalam Islam ini di antara maklumat yang salah yang kita boleh terima, sama ada melalui ajaran-ajaran yang tak betul ataupun melalui batu api yang nak melaga-lagakan orang. Ini bahaya betul batu api ni. Betul tak? Eh, senang ya orang ni. Kita ni kalau orang dengar dia kata, oh dia tu jahat tu. Dalam kepala kita jahat. Jumpa dengan dia orang, Allah siya, muka nampak jauh. Tapi jahat. Sebab apa? Sebab kita tidak belajar satu ilmu, nama dia ilmu farasah. Ilmu firasah, orang Melayu kata tak? Farasah ni, dengar kau cerita Imam Syafi'i belajar ilmu farasah? Eh, kau tak cerita lagi? Dia ni sedik pun ni, dia tak dengar. Kalau ayat dengar, tak ayat dah ni. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu, dia nak belajar satu ilmu, dia panggil ilmu farasah. Ilmu farasah ni, kita boleh baca gaya orang ni, boleh tengok. Oh, dia ni, hati-hati ni, licik, ada masalah. Ilmu farasah. Dia pergi ke Yaman, dia belajar ilmu farasah ni, tulis kitab siap-siap, sudah dia dapat ilmu ni, dia nak balik ke Mekah. Dia orang Mekah. Nak balik ke Mekah. Gelak dah. Tanpa tengah jalan gelak. Dia tengok ada pakcik duduk dalam rumah dia. Duduk beranda rumah. Dia pun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak nak tumpang tidur? Halan amin manzil. Boleh menumpang? Oh, pakcik kata boleh. Tapi dalam baca Imam Syafi'i, muka orang ni tak molek. Dia nak teh ilmu dia betul tak betul. Ha, jangan main. Kalau orang nak teh ilmu kita kena.
Nah. Tengok muka, muka ni kalau mengikut dalam farasah aku ni tak juga ni. Oh, masuk-masuk ahlan wa sahlan masuk. Masuk, masuk tak di rumah ni, duduk sini. Mana kenderaan kamu? Ni. Oh, dia ambil kenderaan tu lu tambak, ikat, pergi cari rupuk pula makan ni bui. Wak mari bantah pula suruh Imam Syafi'i tidur. Mari makan ni pula. Eh, Syafi'i kata malam tu Imam Syafi'i duk mikir, nak tinggal kau kita hak dia ngaji ni atau buat balik Mekah? Sebab nampak macam tak jadi. Pasal apa tak jadi? Sebab watak tak baik tapi layan ni molek. Ha, ini ilmu farasah. Rekah cerita. Pagi esok kan selesai dah belaka, ambil barang-barang letak atas kenderaan nak balik Mekah ni, nak sambung pengembaraan. Sudah-sudah letak barang, Imam Syafi'i pergi nak jumpa dengan tuan rumah ni. Syekh, terima kasih banyaklah. Jazakallahu khaira. Kalau tuan pergi Mekah, tolong cari saya Muhammad bin Idris, rumah saya dekat dengan Birutwa. Berbudi bahasa lah kita kan. Puan kita kan, oh, kalau pergi Kelantan cari ambo lah. Gitulah. Ha, pergi Mekah cari saya. Eh, bunyi dah lah. Puan cik kata, bapa dia kata, mu ingat aku ni hamba pokmu? Ha, sudah. Imam Syafi'i sengih lah. Senyum, ha. Betul dah lah ilmu aku ni. Lepas tu apa yang kita kena buat? Dia pun atar bil. Batamu tidur malam berapa sewa? Hak mu makan dua pinggan nak dua pinggan makan ni mari roti ni berapa harga? Makan ni rupuk kuda mu uta mu ni berapa harga? Ha, nyoki wa belaka. Lepas tu, hang bayar dah. Ha, dah. Sudah dia bayar-bayar, Imam Syafi'i tanya, "Abi dah, ada lagi?" Rumah hak mu duduk malam tu, rumah aku tu kena bayar sewa juga. Imam Syafi'i imbah bagi tahu pada kawan dia, bayar belaka dia nak bayar. Sudah bayar, Imam Syafi'i kata, "Beres dah, selamatlah." Nak bayar belakang, dia kata jelas dah. Dia kata berambur lagi lah. Pasal orang tak pakai kerja, ni siapa? Imam Syafi'i kata, aku akan lihat kitab ni betul sungguh. Dia kata, nah, ini dia panggil ilmu farasah. Kita hari ni tak boleh guna ilmu macam ni. Sebab kalau kita duk main, orang ni jahat, aku tengok muka dia jahat. Belak. Itu dia panggil su'uzan. Tengok Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu, walaupun dia ada ilmu farasah, tapi dia tak letak su'uzan kepada orang tu, dia teh dulu semalam. Jumpa esok baru boleh jawab. Yang kita bimbing hari ni, kita dengar orang kata tak baik orang ni, tak juga pakai buh dalam lepas lah, sumak dalam telinga, tak tubik-tubik dah. Ini di antara perkara yang berbahaya. Maka dua penyakit ini melanda hati manusia. Satu dipanggil penyakit syahwat yang kita kena ubati melalui kitab kita penawar bagi hati. Satu lagi panggil penyakit syubhat yang kita kena belajar melalui ilmu tauhid, ilmu akidah, supaya akidah kita mantap bahawa perbuatan begini-begini salah. Perbuatan begini-begini melanggar syarak. Perbuatan seperti ini tak kena, kan? Kita belajar melalui Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tanda hadis ini. Saya kira hadis ini sangat-sangat mustahak. Nabi kata apa? Tu'radul fitan 'alal qulub. Tu'radul fitan 'alal qulub. Fitnah itu akan dibentangkan atas hati manusia kal hasiri udan. Seperti ni orang duk anyang tikar ni sebilah-sebilah masuk. Orang panggil, tak panggil bilah tikar ni, apa panggil apa? Tikar daun mengkuah ni. Sebidah. Ko sodau gitu. So kita tak reti masa jenis tak aje mayanya tika ni. Yang pentingnya Nabi kata apa? Tu'radul fitan, fitnah tu akan diletak atas hati manusia sikit demi sikit. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi. Mana-mana hati yang terima fitnah maka akan ditompok-tompok itas itu. Mana-mana hati yang menepis, dah tak betul ni. Fitnah ni, maka hati itu akan bersih. Dia tidak terpengaruh. Nabi kata apa? Mislu safa, seperti batu yang licin. Batu licin kalau hujan turun lekat air ke tidak? Tak lekat. Kita macam mana kita nak buat batu tu macam tu? Hati kita tu supaya mudah menangkis benda-benda yang tidak baik. Satu lagi jenis hati ni, bahasa jenis terima berlaku hak mana ada, maka dia akan tompok hitam, akhir sekali dia jadi gelap, jadi kelabu hati. Sampai mana kelabu?
Nabi SAW mengatakan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tak tahu hak mana ma'ruf dan hak mana mungkar. Hari ini rasa lebih dekat-dekat dah kita ni. Betul tak? Orang tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Satu. Yang ma'ruf tak tahu, yang mana mungkar pun tak tahu. Kadang-kadang orang buat baik, betul kawan tu, kita pula kata salah. Orang betul-betul buat maksiat, ya tak apa, budak-budak zaman lah ni. Kalau tak aurat apa, pesing. Oh, pesing. Wanak tu anak tak semaya tu. Budak-budak zaman lah ni. Kita tak rasa dia tu mungkar. Ini masalah. Ini orang kerja di bandar dia tahu. Tegur budak-budak tak utuh aurat hari ni, cabaran besar. Cabaran kata tak. Orang nak buat mahkamah pun ada. Ni, undang peraturan baru ni, tak boleh isap rokok di... Kau tak boleh sebut rokok sini. Boleh. Kalau tak boleh sebut, malah sebut. Boleh. Berapa orang yang cabar di mahkamah? Peraturan tak boleh isap rokok. Tak boleh isap rokok dalam kedai, ya. Gila ya kamu, nak kamu mana pun tidak kata kena tangkap. Penguat kuasa tak ada akta undang-undang. Boleh tangkap orang isap rokok seperti orang Islam minum arak. Tak ada. Cuma tak boleh minum situ. Tak boleh apa ni, tak boleh narik situ. Ya. Tempat lain banyak lagi. Bawa mahkamah benda ni. Masya Allah, tabarakallah. Ha. Kita ingat peraturan kita sini dulu. Kan? Hak lagi orang hak jual, tak boleh tak utang aurat. Tidak buat mahkamah. Mahkamah? Maknanya berlaku lagu tu. Jadi sekarang ni, betul hak Nabi sebut, fitnah bila masuk dalam hati manusia, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Hak baik pun kita tak tahu mana sebaik, hak mungkar pun tak jadi mungkar. Hari ni tak jadi mungkar. Hak jadi mungkarnya, orang-orang hak baik-baik. Kalau orang perempuan kita pakai tudung molek-molek, pakai stoke come-come, pakai baju labu pergi pejabat, orang pakai tengok belakang. Bahasa jenis mari mana darat. Oh, kalau mari hak tak cukup saya. Tak? Hak kain tak cukup benar. Ini moden. Anak kata mana? Penat kita tengok. Dalam hadis Nabi kata ni. Terbalik habis. Maknanya hadis ni, hadis diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis ni panjang. Cuma nak pendekkan cerita. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW bahawa kita kena jaga hati kita ni. Jadi ada beberapa perkara yang kita nak jaga hati kita ni. Ya insyaAllah ta'ala. Tanda tuan-tuan. Di antara penjagaan yang kita kena jaga hati kita supaya tidak masalah. Yang pertama sekali kita kena berdamping dengan Al-Quranul Karim. Kena mengaji Quran bukan sekat baca. Baca tu boleh pahala. Alif Lam Mim tu 30 dah tu. Alif Lam Mim. Kita sama peringkat kita kena tadabur Al-Quran. Maknanya kita kena mengaji Quran tu biar kita memahami isi kandungan. Itu penawar yang paling besar. Penawar yang kedua iaitulah kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Hari ni kalau kita ajar bab orang panggil apa ni zikir, minat belaka tak? Minat belaka zikir. Seorang sahabat ana, Dr. Aizam yang duduk di pejabat mufti, dia ni pegawai penyelidik di JAKIM. Pegawai apa? Pegawai penyelidik di JAKIM, bahagian akidah. Tengok tuan-tuan. Dia keluar satu kenyataan, satu zikir yang diambil daripada Syiah. Nama dia apa ni? Hoshan, apa benda. Memang riwayat tu Syiah. Tapi dibaca oleh sebahagian masyarakat. Jadi itulah kita rasa pelik, kadang-kadang kita tak tahu ambil mana benda-benda ni. Sedangkan zikir yang sudah diajar dalam kitab-kitab hadis, banyak ke sikit? Tak habis nak baca dah. Hok ana ajar mula, zikir 4 kalimah tu. Ingat ke tak ingat zikir tu? Enggak, cuba tu. Subhanallah. Alhamdulillah. Ha. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Kan? Ingat belaka dah. Hak tak ingatnya berapa dia? Nak berzikir tak ingat. Pasal apa tak ingat? Ini zaman-zaman fitnah belaka. Nak berzikir tak ingat. Zikir ingat dah. Tapi nak berzikir tak ingat, kita kata itu masalah kita. Bukan masalah zikir. Masalah siapa tu? Masalah kita tak ingat. Okey apa? Fitan. Hati kita telah dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat yang menyebabkan kita tak mampu nak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu yang pertama. Yang kedua kita belajar dengan sunnah. Yang ketiga kita kena banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita kena banyak semak
apa-apa yang kita belajar ni biarlah dalam keadaan yang jelas insya-Allah taala. Banyak lagi lah perkara-perkara di antara yang ana cadangkan untuk nak betul hati kita ni, tuan-tuan kena baca kitab Penawar Bagi Hati, di mana dalam tu ada 27 bab. 7 penyakit zahir, penyakit ni anggota, kemudian 7 lagi penyakit batin yang dikira sifat mazmum, kemudian diikuti oleh 10 lagi penyakit-penyakit yang sepatutnya kita jadikan dia sebagai perhiasan hati kita. Ikhlas, tawakal, redha, itu semua tu cintakan Allah Azza wa Jalla, ingat akan mati. Ini semua penyakit sifat-sifat yang baik yang patut kita jadikan amalan dalam hidup kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.